Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, berita langsung lagi hari ini. Projek hari ini, apa yang saya nak buat ialah okay, saya bawa Sagar Feleng. Mana adik saya beri Sagar BBT. So, dia suka. Kalau adik saya, adik ipar saya, dia suka tengoklah Sagar ni. So, dia beri dah Sagar BBT. Masa-masa zaman tu, Sagar BBT dengan Mighty lah lawan dia. So, dia tetap pilih Sagar. So, kita tengok dulu. Itu je. Okay, so apa yang berlaku dalam 2 bulan lepas, dia insiden pusing. So kalau korang tahu yang dekat Cafe Triano, jalan area Gelang Patah dan Nusa, Nusa apa tak tengok kan Nusa, dia insiden. So dia insiden tu masa tu hujan. Tapi ke hujan lah, dia just duduk gitu. Sebab dah habis hujan, jalan basah. Tiba-tiba dekat depan Cafe Triano tu, dia macam tajam tu. Elok tu, belok. Terus terpusing, masuk dalam longkang. Semua dia terus terpusing. Bayangkan ke depan, dia terus terpusing dan bila pusing tu dia termasuk dalam longkang atau tidak. So aku tak tahu kenapa. So pelik jugalah. Kalau pelik macam unexpected lah sebab dia agak experienced driver juga dalam 4 tahun. Kata dia suka buat laju pun tak juga. Dia memang bawa yang bos tu lah. Hati-hati. So kita akan, apa yang aku dah tengok hari tu, tayar belakang dia botak. So kalau kita ikut logik so kalau kita, kalau dia punya tayar tu aqua plane, so dia terapung, dia terapung sekejap. So dalam masa tu sangat tu dia gelabah, dan disebabkan tayar depan dia lebih cengkam daripada tayar belakang sebab bekas suami dia break. Apa, bekas suami dia tukar tayar depan baru, belakang yang tak barulah. So lambat, yang depan tadi pindah belakang, depan dia tukar baru macam tu. Dan tayar tu juga profil yang lebih tinggi. So sepatutnya dia 195/50 tapi dia telah masukkan yang lebih tebal 55. So banyaklah masalah yang berlaku. So contohnya bila dia pusing tu kena dekat dinding kereta. So bila dia pusing habis kena kat dinding kereta. So sekarang ni owner kereta tu dah claim insurans dan dah dapat balik. Dan dia mesej bagi tadi, dia nangis sebab dia dah tak tahu, tak berani nak kawal sebab jalan basah. Dia kata licin sangat-sangat. So apa yang aku nak buat hari ni, tukarkan lah tayar untuk dia. Sian, dia dah nangis-nangis lah. Tapi kita nampak lah dekat sini bahayanya belakang otak, depan okey. So kereta boleh terpusing. Nak cakap dia botak pun tak botak sangat. Ada lagi. Cuma ialah sebab dia pakai apa, Bridgestone NCT 5 kot. So bila NCT 5 ni tayar yang dia punya cengkaman tu tak adalah yang terbaik pun cengkaman dia. Kalau nak bandingkan dengan PS3 ke PS4 ataupun RG003 ataupun Potenza kan, so tak adalah yang terbaik. Tapi tak adalah sampai lah, terpusing lah kan. So sekarang ni dah terpusing, aku dah tukar. Dan bila aku inspect hari tu, so nanti aku akan tunjuk satu-satu lah gambar yang ada suap dekat sini. So dah claim insurance tapi agak pelik lah. Dia tak tukar lower arm, dia tak tukar subframe, engine subframe kat bawah tu. So engine subframe tu ada plate, suspension sekarang ni dah bocor. Lower arm tu calar tapi dia tak tukar. Tapi memang logik lah, tak tukar. Tapi subframe tu agak pelik lah. So kalau tengok kat gambar ni, bawah tu agak calar lah, calar teruk. Lepas tu dia juga ada pelik lah. Dia pelik tu menyebabkan sorry, kamera ni tak pegang apa-apa, saya kena pegang kamera. So menyebabkan dia agak goyang. So aku pelik lah kenapa claim insurance bawah tu kan masuk longkang. So bawah tu banyak lah yang kena yang calon. Sekarang ni kena tukar suspension sendiri, subframe sendiri. So banyak lah duit lagi akan keluar, tak masuk tayar. So sekarang ni aku nak kena spare rim dulu.
apa cerita rim ni, adakah rim ni masih boleh digunakan. Rim ni juga ditukar oleh ex suami dia, so aku tak tahu ET40 ET dia berapa, JJ dia berapa. Nak tengok lah satu-satu benda. So macam ni lah, benda kalau dah keluar daripada kilang tu, tayar lah tu kau. Kalau dah dia punya profil tayar maksimum letak 50, letak 50, jangan letak 55. Kalau tak lipis lagi tak ada masalah kot, tapi yalah, bazilah mahal kan. Okay, so jom kita tukar kereta. Okay, so kita dah tukar kereta, jom kita jalan. Alright, so masalah pada kereta ni hanya tayar belakang botak. So setakat ni kita nak kena, bukanlah setakat, bukanlah itu je masalah dia seperti yang saya cakap tadi lah. So masalah suspension, masalah subframe, masalah tayar. Sekarang ni kita nak tukar tayar. So kita nak minta pendapat dulu lah pada tayar punya pendapat. Nak kena tengok. So sekarang ni masalah dia yang paling kita nampak lah. So bila pusing je tayar tu, pusing habis, tayar kena kat body. So susah lah. Sorry lah kalau goyang kamera. Dekat kereta ni tak ada tempat lah nak letak barang, nak letak kamera. Sila kita pakai tripod. Tripod pun kecil je. Okay, so masalah dia, sekarang pun baru pukul 9, tak tahulah kedai dah buka ke belum. Okay, so tayar ni kalau botak kat belakang seperti yang saya cerita tadi, so tayar depan grip, tayar belakang tak grip. So tayar kereta ni, tayar depan grip, tayar belakang tak grip tu. Sebab itulah kereta ni pusing hari tu. So aku upline tu menambahkan dia sepi je lah. So untuk mengelakkan benda ni berlaku, sepatutnya apa yang kita sebagai owner kereta lah kena buat, tukar tayar tu pusing-pusing. So memang tukar 4 tayar sebi, apa 4 tayar terus baru. Tapi lepas dah tukar 4-4 tayar tu, jagalah. Maksudnya kan ada kat dalam buku, kalau buka buku manual tu dia ajar nak tukar dia punya tayar tu macam mana. Daripada depan tu pindah sikit ke belakang, dah ke belakang, lepas tu next tu buat X ke. Yang tu ikut kereta masing-masing lah, tak ada jawapan yang betul. Sebab kalau four wheel drive lain, rear wheel drive lain, four wheel drive apa tu, front wheel drive pun lain, so lain-lain. So tak ada nak cakap kau mesti tukar tayar macam ni. So apa yang aku cadangkan, buka buku manual. Beli kereta RM20,000 tapi tak pernah buka pun buku manual. Beli kereta canggih-canggih, ada komputer semua, tapi tak pernah tukar, tak pernah buka pun manual tu. So pastikan buka lah manual tu. Siap, buku manual tu duduk je kat dalam tu. Okay, ada yang tak tahu pun kat mana buku manual tu. Alright, so kita kena pergi kedai tayar dulu. Kereta ni tak ada pula lah kamera dekat dashcam, so akan tamat lah nanti. Okay, project next. Alright, okay, so kita jumpa kat kereta ya. So aku tukar kat sini pandai baru dah Toyota Yaris milik Bumi Putra dekat jalan Padi Ria 2. Kita try tukar tayar dulu. Si tempat dia kena kat tayar. So ini rupa kalau suspension tu bocor lah, nampak ada minyak kat atas. So semua kesan bocor, suspension dia, absorber dia bocor. Kena tukar apa ni. Next.
Motor member, motor member. Orang macam kan. Ya Allah. Dan ni dah setting lah. Kalau yang mula-mula hari tu lagi lah. Racing terus. Ingat sesat ni. So apa pandangan? Dah. Boleh ke? Pandangan aku. Exhaust senyap sangat. Bisingkan sikit. Bisingkan sikit. Ni owner motor, owner motor. Eh, bagi helmet. Ini minum air pakai helmet ni lain macam. Tengok eh. Ini apa benda namanya ni? Moderna Pulsa. Pulsa. Moderna kan? Moderna. Tengok, plastik pun tak buka lagi. Itu plastik ni. Moderna bagian ni. Moderna tu je. Yang lain semua bukan Moderna. Dia download je, import je habis cerita. Okay, so dah settle lah semua tayar. Bukan semua lah tayar. Dah settle tayar. So aku akhirnya decide untuk letak 195/50/105 sama dengan FLX. Sebelah kena, sebelah tak kena. Tapi yang kena tu pun at least bukan besi lah. Bukan besi body. Dia just kena dekat pisang dia. Panggil pisang ataupun nama lain dia fender. Okay, so dah tak kena fender tu. So sekarang ni aku nak settlekan masalah suspension dengan masalah dekat subframe. Subframe tu apa yang berlaku, dia punya belah bawah tu dia ada plate. So dia ada agak goyang-goyang macam tu. So dia bunyi gedeg-gedeg macam tu. So bila bawa tu dia rasa macam tuhoyong hayang lah. So saya apa, absorber belakang dah check, tak ada bocor. Cuma absorber depan saja yang bocor, dua-dua kiri kanan. Tak termasuk dengan bush-bush yang lain. Kalau ada yang masalah lagi, yang tu kena check lagi. Memang masalah ni berangkai. So pengajaran untuk semua orang, pastikan tukar lah. Kalau masalah tu ada, tukar terus. Janganlah tangguh-tangguh. Sebab memang dia akan berangkai. Sebab ada kes yang kawan aku biarkan, tak silap aku, bearing kot. Bearing the problem. Masalah terus kat gearbox. Lagi kita pun. Okay, gearbox. Kalau nak tahu, gearbox CVT Proton ni tak murah lah. Kalau tak ada RM4,000 tu, jangan rosak ni. Okay. Jom kita pergi bengkel lantar. So, biar dia settlekan. Besok kita tinggal ambil. Kalau tak pandai, ingat ni jangan buat sendiri. Hantar je. Diorang ada yang lebih teori daripada kita. So macam aku teori je. Aku tahu apa masalahnya dan aku pergi settlekan. So akhiran kepada semua ni, aku akan cat seluruh apa-apa kereta tu. Supaya hilanglah karat-karat yang kesan aksiden tadi tu. Okay. Okay guys, kalau ada cara untuk boleh selesaikan masalah kotor kat dalam ni, tak pasti. Tapi rasanya macam yang orang isap rokok tu apa? Vape eh? Vape. Aku rasa sebab vape. So kalau ada orang yang boleh, ada cadangan lah untuk selesaikan masalah kotoran disebabkan vape dekat dashboard ni, bolehlah tuliskan komen kat bawah. Okay, so tadi aku silap. Aku tukar 185/105/105. Sebetulah ikut saiz VVT punya original lah. So kalau bezakan dengan saiz ni dengan saiz yang asal ni tu, beza lah profil tayar, ketebalan dia tu. So memang tak kena. Tapi sekarang ni dia still kena. So mungkin lepas tukar suspension ni, subframe tu dia still tak ada bunyi, cuma dia ada gap. So kalau nak tukar boleh, tak tukar pun boleh. So sekarang ni tinggal tukar suspension je lah kot. Absorber tu kena tukar sebab dah bocor dua-dua kan. So kalau lepas tu kita buat alignment, kalau kena juga, yang tu kita kena serabut sikit lah. Okay. So ni kita tinggalkan dulu kat bengkel. So ni bengkel Batman Enterprise dekat Tamayu, Sekudai, Johor. So aku percaya kat kedai ni. So ni aku tinggal je lah. So nanti ambil balik. Okay. Okay, so itu sajalah vlog untuk hari ni. Ni tak ada apa-apa pun. Dia just sekadar nak vlog. Dah lama sangat tak buat video.
So jagalah kesihatan tayar anda. Betapa pentingnya tayar anda. Bila tengok keadaan macam ni, bila tayar sampai dah terpusing hanya kerana botak belah belakang. Okay, so tadi yang aku tukar tu tayar Toyo RM230 sebiji. Siap. Apa tu balancing lah. Tapi aku kata tak payah alignment sebabnya itu suspension ni tidak lari juga. So so tadi aku dah hantar. So nanti mungkin video seterusnya aku tunjukkan lah apa kesannya, apa perbezaan sebelum dan selepas. So sebelum tadi memang rasa ride macam keras sangat. Yalah, suspension kosong. Senang kata kosong sebab absorber dah bocor. Absorber dah bocor akan menyebabkan kita punya ride jadi agak keras. Okay, so jaga kesihatan kita anda. Pastikan tukar apa benda yang rosak, jangan tangguh. Kalau tangguh pun jangan lama sangat. Saving lah untuk kereta anda. Bila-bila masa kereta boleh menyebabkan masalah yang berat. Okay, tapi setakat ni VVT tu bengkel kata tak payahlah buat dulu, nanti tukar sekali dengan timing belt. So tukar dengan timing belt sekali lah. So sekali buka smart, masa lagi buat duit. Okay, perbezaannya nanti cuma kuat minyak lah. VVT ni guna bila kita nak ada load yang tinggi, so VVT tu masuk lah. Okay lah, itu saja untuk hari ni. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya kat bawah. Kalau ada persoalan, ada nak tanya secara teoretikal ke praktikal ke, bolehlah tanya kat bawah. Dan boleh tekan butang subscribe. Kalau yang rajin tu tekan je lah butang notification. Okay, itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum. Bye.